Shalom, apa kabar teman-teman kecil semuanya? Siap untuk belajar hari ini? Oke, jangan lupa sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu. Let's go! Kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman Indonesia. Sebelumnya kita akan mengenal pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Kita akan mengenal 5 pulau terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Lihat panah ini. Siapa di sini yang berasal dari Pulau Jawa? Selanjutnya Pulau Sumatera. Dia termasuk pulau yang terbesar. Siapa yang berasal dari Pulau Sumatera? Nah, ini adalah Pulau Kalimantan. Siapa di sini yang berasal dari Pulau Kalimantan? Kemudian kita akan melihat Pulau Sulawesi. Nah, siapa di sini yang berasal dari Sulawesi? Yang terakhir adalah Pulau Papua. Dia pulau yang paling besar. Ada yang berasal dari Papua? Teman-teman, karena dengan adanya keberagaman pulau ini, berarti ada keberagaman asal suku dari masing-masing orang. Dan dari berbagai macam suku itu, bermacam-macam pula budaya dan agamanya. Kita sudah belajar tentang berbagai macam agama di Indonesia. Nah, sekarang kita mau mengenal hari raya besar agama itu ya. Hari raya agama Katolik dan Kristen yang besar adalah Natal dan Paskah. Dan umat Islam merayakan Idul Fitri sebagai hari raya besar mereka. Umat Hindu merayakan Nyepi sebagai hari raya besar agama mereka. Umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak sebagai Hari Raya agama mereka. Umat yang beragama Konghucu, mereka merayakan Imlek sebagai Hari Raya agama mereka. Teman-teman, untuk memperingati Hari Kartini, kita akan membuat lomba ya. Lomba apa itu? Tentunya lomba yang menarik. Nah, kalian buatlah video yang menggambarkan asal-usul kalian, misalnya dari suku mana, agama apa, dan kalian menjelaskan keberagaman dari suku kalian. Nah, minta bantuan mama ya untuk membuatnya. Keberagaman suku sangat banyak, bisa dari pakaian, makanan, alat musik, dan sebagainya. Buatlah dalam video yang menarik. Di akhir pekan, kita akan mengumumkan hasil video yang menarik. Dan pasti ada hadiahnya loh. Baiklah teman-teman, kita sudah ada di akhir dari pelajaran kita hari ini. Senang ya bisa belajar bersama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.